terjebak dengan gosip-gosip panas di melodi. Tiba you tanya, pen ada, dia lempang je. First dia tak buat pen, last pace. Ada yang very slow, ada yang very toxic, ada yang very tak toxic sangat. Cakap dengan kontraktor, cakap dengan klien, tiba-tiba aku kena pergi measure, aku kena buat ni, aku kena pergi kedai printing. Hi, welcome to the channel di mana aku bincangkan benda-benda hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 9 tahun. Ha, okay, so tujuan video untuk hari ni adalah sebab aku ada tengok aku punya top viewing video lah yang orang selalu tengok, dan aku perasan banyak orang tengok yang tips untuk first day bekerja. Ha, so itu dah 3 tahun punya video, dah lama. So ini kita nak buat updated version tahun 2024. Okay, untuk tips datang bekerja untuk Gen Z tahun 2024. Ha, okay. So ini adalah experience aku sebagai manager yang dah bekerja dengan SME, company-company yang besar pun ada, dan aku pun buat company aku sendiri. So ini adalah experience aku as manager untuk bagi you guys an advice lah kalau korang berminat. Jom. Okay, ni kalau aku bekerja balik lah kan, untuk aku tukar company aku baru masuk kerja untuk first day ni, aku akan bawa satu benda ni yang aku selalu bawa, which is aku akan buat gula-gula ataupun orang panggil coklat. Ha, so gula-gula ni yang macam kau buat hacks ke some candies lah, some candies yang kau bawa sikit lah dalam portion, tak adalah bawa satu bag lah, certain portion yang you bawa, you tak dalam poket you je. So after you punya orientation and everything, you punya manager akan bring you around, either you punya manager atau you punya HR akan bring you around dalam office, and you bagi you punya candy ni dekat orang yang you rasa dia higher level ataupun orang ni akan bekerja dengan you, which is you punya colleague. So kalau dia bawa you jumpa those managers, you just, dia akan introduce, okay, hi, ini Amir, graphic designer baru kita dekat company ni. Then you pergi, hi, my name is Amir, bagi coklat, macam tu. Dia akan ingat you sebab you bagi candy. Sebab sometimes kan, bila kita ada banyak candidate yang masuk dalam first day, kadang-kadang HR bawa 10 orang, 10 orang untuk kenalkan sorang-sorang, ataupun diletakkan you guys dekat satu line ni, dia linekan you, okay, ni kenalkan dia macam tu, ha. So kalau dia bawa you guys datang pergi ke meja-meja ni, you be one of the difference tau. Ha, I ingat dia sebab dia bagi I gula-gula. Yang lain tak bagi I gula-gula. Ha, macam tu. So you ada that macam, dia akan ingat you. Ha, so macam itu one of the best impact kalau you first day dekat tempat kerja. And then masa you dah settle down, you punya HR bawa dekat tempat you bekerja, you tengok colleague you keliling, then you just pergi je keliling, hi, my name is Amir, okay, I baru kerja hari ni first day, okay, bagi gula-gula, bagi gula-gula. Ha, ini macam one of the best impression kalau first day lah. Ha, okay, despite lah you kerja any industry pun, okay, bila you dah pergi interview, you nampak dia orang ni pakai casual, for example kan, pakai casual and everything, but for your first day, always wear formal. Kita pakai formal, jangan ikut trend dulu, jangan cakap macam ni, oh you tengok, oh orang lain pakai jeans ni, tak payah, you pakai formal dulu. Any kind of job yang you pergi interview first day is you pakai formal dulu. Itu one of the ideology yang I selalu buat, you pakai formal dulu, biar orang nampak you masuk first day ni very serious, very professional. Ha, itu yang pentingnya. Jangan you masuk tengok, oh dia orang pakai jeans, dia orang pakai sport shoe, okay, first day I masuk I pakai sport shoe ke apa, jangan, pakai professional. Ha, okay, ini sangat penting, which is datang on time. Selalu orang datang lambat lah apalah, you datang awal sejam, yes, sejam. You datang awal sejam, you chill lah dulu dekat kedai makan ke apa ke, jangan lewat sebab kita tak tahu. Sebab sometimes you rasa okay macam ni, distance macam ni, you pergi kereta rosak, jam lah, train tiba-tiba tak boleh berjalan lah. So there's a lot of probability yang you tak tahu, banjir ke tiba-tiba, kilat lah, apalah, itulah, inilah kan. So always ambil 1 hour earlier untuk datang dah sampai. Kira you first day masuk pukul 9, pukul 8 you dah ada kat situ dah, you dah tunggu dah kat situ. Ataupun you lepak lah mana-mana keliling yang dekat area situ. Meaning kita tak nak ambil probability yang kalau you datang, mungkin ada jam ke, kereta rosak ke, accident ke, something you tak boleh oversee benda ni. Kita tak tahu. Tapi kita cuba datang awal. Okay, ni memang experience aku sendirilah bila aku kerja ni. Sometimes you have to be prepared for anything. So contohnya tiba-tiba aku masuk first day, aku tu kena pergi site. Kena pergi site, ambil note. Cakap dengan kontraktor, cakap dengan klien, tiba-tiba aku kena pergi measure, aku kena buat ni, aku kena pergi kedai printing.
tiba masuk meeting, kena tiba kena pitch idea, ha. So you have to be prepared. So kita tak boleh nak expect macam, oh, you even fresh grad baru masuk, okay, you, dia orang takkan buat apa-apa kot, dia orang biar aku kat meja. Tak, jangan. Certain company memang dia bila hire you, dia nak cepat-cepat gunakan you. Dia suruh awak pergi site lah, pergi printing lah, pergi ni lah, buat pitching, buat proposal lah, apalah. So always be prepared. And then bila masuk first day ni, always carry a notebook dengan pen siap-siap. Ha, so nanti bila bila contoh ada apa-apa form yang you isi, you tanya, pen ada, pen ada, pen ada, dia lempang je lah. Eh, first day tak buat pen lah. So always prepare pen dengan buku, okay? Ini adalah my personal tips and trick lah, which is you kena remember nama orang yang you rasa penting untuk you. Ha, contohnya manager you, you kena ingat nama lah. Ataupun any colleague yang akan you bekerja rapat, you kena ingat nama dia orang untuk first day ni. So at least like one of the impression lah, oh you ingat nama I macam tu. Ha, certain certain orang ni macam nama apa, nama apa, dah 2-3 hari nama apa, nama apa. Ha, so better you ingat nama manager you, nama colleague-colleague yang terapat, and nama HR yang akan handle dengan you. Ha, so macam senanglah untuk you, ha, okay? So ini paling penting lah untuk you guys yang baru masuk company, which is you kena understand culture company tu. Masa you interview, mungkin you takkan faham lagi sebab you interview pasal kerja je, tak ada kena-mengena pasal company punya culture ke anything. When you first day masuk kerja, first kali, even though orang lain keliling bergosip ke apa, you jangan masuk. Okay, you masuk boleh, you just dengar. Tujuan you untuk first day atau the first month ni, just listen. Ambil input, ambil input, ambil input je. You jangan bagi you punya output. Jangan cakap apa langsung. You bagi you punya pendapat. Setiap orang akan suka, setiap orang tak suka. Jangan bagi apa-apa pendapat. You sekarang ni, you jadi Switzerland, which is you neutral. Ha, kalau siapa-siapa tak tahu, Switzerland actually neutral country. Dia tak ada access, dia tak ada ni, dia tak ada support anything. Dia neutral. Ha, okay, tiba-tiba history pasal country lah kan. Okay. Ha, so you bagi you punya self ni, you jadi neutral. You dengar je semua input ni, tapi you jangan masuk. So you kena understand culture company ni. And then you tak boleh complain. For the first month, kalau boleh jangan complain. Oh, lajunya. Dia suruh I buat ni, dia suruh buat tu. You kena faham culture company ni different-different. Ada yang very fast pace, ada yang very slow, ada yang very toxic, ada yang very tak toxic sangat. Ha, so you kena faham. So once you dah faham, okay, why I cakap one month? Okay, contohnya you rasa company ni sangat-sangat toxic, sangat-sangat tak professional untuk you. That one month, then you boleh cari kerja lain, then you lompat kaki. But because you neutral, you tak cakap apa-apa, bila you nak ubah ke company lain kan, dia tanyalah, okay, you ada, okay, when you apply kan, sometimes kan dia suruh letak reference kan, untuk previous manager ke apa. If you letak previous punya manager punya nama, if let's say tempat kerja baru tu call manager tu, dia tanya, oh macam mana Amir ni, okay Amir okay, like dia okay. So you bagi impression yang you are okay dekat situ, you tak ada gossip, you tak ada complain, apa kerja pun you buat. So that one month, apa benda dia suruh buat, kau buat je. Ha, proposal 100 page 2 hari, kau buat je. Kena pergi pergi Australia ke apa, kau pergi je. Ha, tiba-tiba kena buat tu, kena kau buat. Satu bulan tu kau buat je. Kau jangan komplain, kau buat je. Lepas satu bulan tu, okay, you have your own decision. Okay, company ni is not for me. Contohnya, kau rasa ini terlalu over sangat untuk kau, okay, kau boleh lompat ke company lain. But you leave a good impression for that one month. Even you bekerja satu bulan pun, you leave a good impression. Ha. So, tapi ini benda yang aku tak saran-sarankan sangat untuk kau lompat selepas kau bekerja satu bulan lah. Tapi kalau boleh, stay lah sikit. Kalau kau rasa memang tak boleh sangat, then lompat. Okay? Okay, kepentingan yang paling first untuk first day ni, which is you kena try have a lunch dengan you punya colleague. Ataupun you try tanyalah, okay, you guys lunch macam mana ni? Okay, then dia cakap, okay, takpelah lunch dengan kita. Okay, kena lunch dengan colleague. So, you kena have a input yang okay, dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Ha, and then dia orang akan cakap-cakap pasal kerja. So you have like some input dari segi, oh, kerja macam mana dengan dia orang ni, which orang yang aku patut approach, which orang yang patut aku stay away. So you can tengok dari situ. Ha, okay, so kalau boleh try lah on the first day, have a lunch with them. And then lagi best kalau sekali dengan manager lah, so manager akan bagi input kerja macam ni. Ha, okay. So itu sedikit sebanyak tips and tricks yang aku akan bagi untuk semua Gen Z yang baru nak masuk kerja ni, ha. So ini tips and tricks yang aku ada lah. So obviously first kali you guys kena be a bit more confident. Jangan terlalu shy on the first day. Kita nak give a good impression lah. Kalau you shy ni, takut orang tak nak cakap dengan you. So kita kena be more, a bit more proactive. I know it's a bit hard. I mula-mula pun macam a bit takut-takut. Tapi kita cubalah
cakap dengan orang sebelah ke dengan orang depan kita. Kita tak adalah pergi cakap dengan semua orang kan. Kita cakap dengan orang yang terdekat kita, dekat meja kita tu, okay? And then always be proactive dengan you punya manager. Okay, tanya manager you, ada apa-apa tak yang nak buat ni? Ada anything yang nak tolong tak hari ni? So at least you give them a good impression lah, okay? And then most importantly, jangan terjebak dengan gosip-gosip panas di Melody. Tiba, bukan? Gosip-gosip panas company lah, despite dia cakap pasal manager ni ke apa ke. Okay, kita stay neutral, Switzerland kan? Switzerland, okay? So, itu one of the tips and trick yang aku boleh bagilah untuk you guys yang baru nak masuk bekerja ni. Hopefully, good luck. Tahan lama sikit lah, at least setahun, lepas tu pindah lah. Setahun nampak lah cantik dekat you punya resume tu. Tak adalah you letak kat resume tu sebulan, company lagi satu dua bulan, lagi satu tiga bulan. Tak cantik lah. So at least try lah, stay setahun. Kalau you rasa tak boleh, company kedua tu kena setahun. Jangan lompat lah. Jangan lompat terlalu banyak, nampak tak cantik. Okay. So kalau you guys have any question you guys nak tanya, you guys boleh pergi ke aku punya Instagram hello.amir ataupun hello.amir lah. Okay. And then you guys boleh komen dekat bawah ni and I akan reply semua lah. Okay. So thank you for watching. See you guys soon. Bye.